Assalamualaikum, selamat sejahtera and welcome back to my channel. Okay guys, untuk video kali ni saya nak tunjukkan dekat korang dua pair yang tak sabar-sabar sangat nak breed. Kenapa guys? Jom kita tengok. Guys, dekat sini kalau korang masih ingat, saya kata saya ada sediakan tempat untuk letak induk. So untuk video kali ni ada dua pair yang tak sabar-sabar nak breed guys. So sebelum tu, dekat sini saya punya yang kurang garang tu tak menjadi guys. Yang ni jadi. Kalau korang tengok, yang ni dah ada fry dia, dah free swim dah. Nampak fry dah free swim dah. Dah berenang-renang dah. So dah boleh bagi makan dah. Yang ni tak jadi. So bila tak jadi, saya akan gantikan dengan induk lain. Kita akan letak induk lain, iaitu yang dah tak sabar sangat tu. Yang lain pun saya tengok fry sihat-sihat, alhamdulillah. Customer kita punya nampak berenang-renang laju fry-fry ni. Ni pun sama. Okay, esok tuan dia orang nak datang tengok. So yang ni kita akan isikan dengan fry, dengan induk yang tak sabar-sabar nak kahwin. Begitu juga dekat sini kita nak letak juga. Ni belum ada lagi. Ni dia guys, korang tengok buih dia. Siap flare kat saya lagi. Amboi, tak sabar sangat nak kahwin. Siap flare kat saya, tak tahan tu. Ni ha, DTPK marble. Yang ni cantik guys, tak ada glitter langsung. Dia punya colour pun sangat-sangat pekat. Hoi, sangat-sangat padu. Ha, ni bukti dia nak sangat kahwin. Banyak tak banyak boy? Banyak kan. So ni betina dia. Betina pun dah berisi dah ni. Dah cantik sangat nak breed ni guys. Betina dia naik atas. Kan? So ni sepasang yang pertama. Yang kedua, yang ni geng. Korang tengok sendiri boy macam mana. Amboi, tak sabarnya nak kahwin kau. Red dragon eh, red dragon. So female dia ada kat sebelah. Yang lain ni bukan saya tak nak breed, tapi kita biar dulu. Yang ni adalah faktor-faktor lain. Faktor macam diorang size kecil lagi ke kan. Contoh macam ni, korang tengok lah female dia kecil lagi, tak sedap nak breed lagi. So kita tunggu dulu. Guys, kita ambil dulu. Korang tengok ni, saya tak sabar sangat nak breed DTPK ni. Harapnya menjadilah eh. Ni dia. Induk kita. Kau tengok cantik sangat guys finish dia. Saya suka sangat. Balance pun balance. Rasa nak main kom pun lepas ni. Cantik, cantik, cantik. So kita lepaskan dulu kat sini. Kita express terus lah. Sebab buih pun dia dah buat, kita bukan pinjam, kita bagi terus. So sebelum tu kita ambil plastik dulu guys. Alright guys, plastik untuk letak buih. Ni dia. Kita letak plastik. So kita ambil buihnya dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan pinjam eh, sendiri punya eh dia kata. Banyak guys. Tak tunjuk betina lagi dah buat buih kan. So kita letak plastik dan kita letakkan dekat sini guys. Alhamdulillah. Alright. So dah ada dah. Jom kita ambil betina, masukkan dalam ni geng. Boleh break terus, jangan ditunggu-tunggu. Female kat sini. Senang, kita sawuk terus. Korang tengok female dia pun warna sangat cantik, perut pun dah sedap nak breed. Nampak buncit. Jom kita letakkan. Nak buat terus boleh, nak suai kenal dulu pun boleh. Tak apalah, kita buat satu hari lah. Kita satu hari dulu, satu hari dulu. Satu hari dulu. Kita nak biar dia penuhkan lagi sikit buih dia. Okey. Lepas tu gelembung-gelembung kat tengah ni korang boleh tolak je. Tolak gelembung ni keluar. Alright. So kita biarlah satu hari dulu. Tengok female pun pipi buka. Oh, ganas tu. Mantap. Guys, begitu juga dengan red dragon kita. Kita sawuk. Ni pun regular size eh. Ini saya jual dekat customer RM25 saja jantan dia. Ada lagi. Kalau korang nak, korang boleh terus PM. So next kita ambil buih dia. Korang tengok banyak sangat. Ngam-ngam saya sawuk. Alright, so ambil plastik macam ni dan letakkan. Alright. So kita buat sesi suai kenal dulu satu hari.
Dan sebenarnya kalau dah ada buih macam ni, nak kahwinkan terus pun tak ada masalah. Guys, ni dia female dia, kita sawuk. Jom. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama. Alright. So, kita biarkan dulu. Mesti ada tindak balas ni. Terbaik. Oh, female pun flare. Lain macam ni macam. Okay guys, jadi dari apa yang saya tunjukkan sebentar tadi, kita dah boleh estimate lah, kita dah boleh agak dah macam mana rupa orang kata musim-musim mengawan untuk ikan laga ni nak datang. So korang boleh nampak dah simptom-simptom dia, dari segi galak dia, dari segi kalau betina pula, dari segi isi dia kan, kata boleh nampak. Siap betina pun boleh buat buih yang boleh tahan tebal. Jantan pun buat buih kemain banyak lagi. Tu boleh kata petanda-petanda dia minta kita sebagai tuan untuk breed. Okay guys, jadi untuk video pada kali ini, saya mengambil kesempatan nak ucapkan Happy Deepavali kepada semua viewers yang menyambut Deepavali. So siapa-siapa yang bukan menyambut Deepavali, yang tidak menyambut Deepavali, korang pun bolehlah wish dekat ruangan komen untuk kawan-kawan kita yang nak beraya ni. Jadinya orang kata biarlah meriah sikit kan. Saya pun sebenarnya dah lama dah tak buat wish-wish dekat YouTube ni guys. Sebab saya sebelum ni, kalau korang perasan, dah tak berapa nak konsisten untuk buat video. Tapi sekarang Alhamdulillah saya dah dapat balik rentak. Kita cuba untuk konsisten sehari satu video, sehari satu video. So hopefully saya boleh istiqomah lah untuk upload video dengan lebih kerap. Jadi Happy Deepavali kepada semua yang menyambutnya. Okay guys. Bila saya tunjukkan ikan-ikan tadi tu, maka korang-korang yang tengok video saya ni, apa lagi guys? Jomlah kita sama-sama breed ikan. So hobi ikan laga ni kan meluas. Selain daripada korang nak main groom, nak main competition, breeding ni pun adalah sesuatu yang menarik dan bagi manfaat juga. Apa manfaatnya guys? So at least kita tak buang masa kita buat benda yang bukan-bukan. Lepas tu hasil breeding tu kan, kan kita penat tunggu 3-4 bulan. So ada hasilnya, kita boleh tengok banyak anak naik cantik-cantik. Kita boleh buat aktiviti lah, ataupun korang nak jual pun tak ada masalah. Jadi breeding ni banyak manfaat dia, bukan sahaja untuk korang, malah korang pun boleh jual untuk orang lain dan sebagainya kan. Nak hadiahkan dekat orang pun tak ada masalah. Okay guys, so itu je lah untuk video pada kali ni. InsyaAllah lah untuk ikan-ikan dua pair, iaitu HMPK Red Dragon, satu lagi tadi apa? DTPK Marble. InsyaAllah nanti apa-apa saya akan updatekan dekat korang. Sebenarnya saya pun dah biarkan diorang bersama. Saya dah buka daripada proses Y kenal tu. Cuma saya tak rakamkan lah. InsyaAllah nanti saya akan updatekan dekat korang apa jadi dekat dua pair ni guys. Adakah menjadi ataupun tidak menjadi? Kalau menjadi, saya akan tulislah dekat saya punya whiteboard, macam saya tunjukkan dekat video yang lepas. Okay guys, itu sahaja. Don't forget to like, share and subscribe my channel. InsyaAllah kita jumpa pada video akan datang dengan konten yang menarik, perkongsian yang bermanfaat, hanya di channel Luqman Jazid. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum, bye. See you next video. Yang tengok video saya sampai habis, saya ada satu pantun untuk korang. Cuaca panas, minum selasih. Korang, terima kasih. Jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum.